Selamat ulang tahun Dekranasda yang ke-40. Pagi ini Rizka berada di Geraha Wangsa, tepatnya lagi di acaranya Lampung Craft 2020 dan juga ulang tahun Dekranasda yang ke-40. Acara ini berlangsung selama 2 hari, hari ini Sabtu tanggal 14 Maret sampai dengan besok Minggu 15 Maret 2020. Nah, ada apa aja di dalam? Mari kita lihat sama-sama ya pemirsa. Tema saya ganti untuk Dekranasda karena mungkin dikembangkan budaya, mungkin dikembangkan apa namanya aspek-aspek lain Pak Mulyadi ya, sehingga tadi itu saja nanti kalau ini seperti ini akan dimungkinkan berbicara kopian seperti itu kopiannya buatnya langsung barat kalau dipasang lagi tahun depan, pasang lagi tahun depan tidak menjadi aneh lagi dan ini sebenarnya sudah terbukti. Jadi dia tetap ada dan kita harus menemukan hal yang baru. Jadi kalau dinas-dinas yang terkait, dinas koperasi, UMKM, berkarya, disinilah kemampuan Anda semua dibutuhkan. Disinilah kesempatan kita untuk berkreasi. Nah, oleh karena itu, tolong ini bisa dibuat kreasi sehingga Lampung akan menjadi harapan dan salah satu yang dihitung oleh tingkat nasional. Mungkin terlalu banyak yang akan saya sampaikan, tapi sudah saya ringkas-ringkas. Oleh karena itu, kita harus bersinergi dengan kabupaten dan antar organisasi perangkat daerah. Mari kita bangkitkan terutama dinas-dinas yang terkait dengan bidang ekonomi harus mampu memberikan perlindungan kepada UMKM agar nanti bisa partisipasinya bisa lebih baik lagi. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Lampung Craft tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum. Dan ini akan kita saksikan bersama-sama pada kesempatan ini pembukaan Lampung Craft 2020 oleh Bapak Gubernur Lampung dan 3, 2, 1. Hadirin pembukaan jenis secara bersama menandai pembukaan Lampung Craft 2020. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin untuk dapat yang berikan gambarnya. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan hasil kerajinan Lampung Barat oleh Bupati dan Kedua Dekranasda Lampung Barat kepada Gubernur Lampung dan Kedua Dekranasda Provinsi Lampung. Yang pertama adalah kain tapis, hiasan kain tapis bermotif motif atau celugang, diserahkan Bupati Lampung Barat kepada Gubernur Lampung. Mohon izin. Mohon kepada Bupati Lampung Barat menyerahkan cenderamata berupa hiasan dinding motif tapis dan celugang. Hiasan dinding tapis bermotif celugang khas dari daerah Lampung Barat. Silakan diserahkan Bupati Lampung Barat dan diterima oleh Gubernur Lampung. Silakan kameramen fotografer mendapatkan momen. Ya, dan akan ada hasil kerajinan berikutnya, pemirsa. Akan diserahkan oleh Ibu Ketua Dekranasda Kabupaten Lampung Barat dan diterima oleh berupa kain tapis.
adalah motif seludah. Kalau tadi biasa diberikan, kalau sekarang kayak kamis yang bisa digunakan, ya Bang? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh Ketua Dekra Nasda Prof. Lambung. Nantinya akan disiapkan juga kepada Ketua Dekra Nasda Kabupaten Lampung Barat mewakili Dekra Nasda Kabupaten Kota Prof. Lambung. Baik, hadirin, kita saksikan sekali lagi pemotongan tumpeng oleh Ketua Dekra Nasda Provinsi Lampung. Mohon izin. Nah, persiapan, silakan Ibu mohon izin untuk dipotong tumpengnya, piringnya mohon. Baik, hadirin, pemotongan tumpeng menandai syukuran atas dibukanya Lampung Kerap 2020 dan juga ulang tahun Dekra Nas. Ya, tumpeng lengkap. Dan pemotongan tumpeng ini akan diserahkan kepada Ketua Dekra Nasda Kabupaten Lampung Barat mewakili Ketua Dekra Nasda Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung. Silakan Ibu, mohon untuk diserahkan, diabadikan bobotnya. Mungkin berikutnya ada lagi untuk Bapak Gubernur mungkin. Silakan. Boleh custom, mau sate custom. Harus lengkap loh Bang. Baik, Bapak Ibu, selagi kita berikan tepuk tangan meriah dong untuk Lampung Cup 2020 dan ulang tahun Dekra Nasda. Pada kesempatan siang hari ini luar biasa kita berkumpul di sini dia. Dan ya, tentunya kita harapkan seremoni ini akan ditindaklanjuti dengan transaksi kepada stand-stand yang sudah siap untuk terima kita melakukan transaksi. Iya, karena ini juga adalah kali pertama kerja Dekra Nasda yang pertama, program kerja Dekra Nasda Pemusrapung yang pertama, yaitu mengadakan Lampung Kerap 2020. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi selain Open Ceremony Lampung Kerap 2020, kita juga ini ada ungkapan syukur juga ya Pak ya, atas ulang tahun Dekra Nasda Pemusrapung. Mungkin ini adalah tumpeng terakhir ya yang akan diserahkan oleh Ketua Dekra Nasda secara khusus wakili tamu undangan yang berbahagia. Wah, diserahkan khusus kepada Kapolda Lampung. Terima kasih. Foto dulu mungkin, silakan kita foto lagi dengan tumpeng yang sudah di tangan. Selamat ulang tahun kepada Dekra Nasda dan juga opening ceremony Lampung Kerap 2020. Silakan kameramen, fotografer, kameramen. Ini ungkapan syukur Dekra Nasda ulang tahun yang ke-40. Terima kasih, foto bersama selesai, kami silakan kembali ke tempat. Boleh di bawah. Silakan di bawah dan langsung dinikmati ya. Ada sake. Baik.
memberikan sebuah kesenian kembali dari daerah. Oh iya. Yang akan tampil memeriahkan acara ini. Betul sekali, jadi tetap